Spoiler Dr. Cha episode ke-10. In-ho mengungkap identitas istrinya, namun Cha hampir kehilangan keluarga. Dr. Cha akan mencapai episode ke-10 dan akan menampilkan klimaks dari drama tersebut. Spoiler dari drama Dr. Cha episode ke-10 menunjukkan jika Seo In-ho yang tanpa sadar mengungkapkan identitas dari istrinya. Namun Dr. Cha sempat hampir kehilangan keluarganya di akhir episode ke-10. Dr. Cha episode ke-9 ditutup dengan rasa kaget dari semua dokter dan juga warga yang berada di balai untuk melakukan makan malam. Beberapa dokter yang mendaftar sebagai sukarelawan pergi ke desa terpencil untuk memeriksa kondisi warga di daerah tersebut. Dr. Cha termasuk dalam daftar dokter yang ikut menjadi sukarelawan. Kondisinya yang telah mengetahui perselingkuhan suaminya membuat hatinya tampak buruk, terutama pada sang suami. Dia berlaku sangat dingin dan juga menghindari di setiap kesempatan yang ada. Namun, In-ho terus mendekat dan juga mencoba untuk menggoda dan juga mengobrol dengan Dr. Cha. Hingga satu waktu di akhir penayangan Dr. Cha episode ke-9, kejadian mengejutkan dilakukan oleh In-ho. Saat itu In-ho dalam keadaan mabuk. Alat pemutar karaoke telah dinyalakan, menambah semarak malam itu. Direktur memulai diri dan juga menyanyikan lagu lama yang sulit diketahui oleh generasi saat ini. Namun, itu terasa menyenangkan dengan suasana yang hangat, makan malam di area terbuka. Dr. Cha masih saja menyibukkan diri dengan membantu yang lainnya untuk menyiapkan makanan. Kesibukan itu dilakukan untuk mengisi pikirannya yang tengah kalut dengan keadaannya saat ini. Direktur lalu memanggil In-ho untuk ikut bernyanyi bersamanya di panggung. Badan yang sempoyongan tak menyurutkannya naik dan juga bernyanyi dengan suara yang tersengal-sengal. Setelah lagu berakhir, In-ho melihat Dr. Cha dan juga memanggilnya dengan kata hey. Karena tidak dihiraukan, In-ho berteriak dengan keras memanggil Dr. Cha dengan sebutan Yeobo. Sontak semuanya langsung terkejut dan juga melihat mereka berdua. Tampaknya kejadian itu akan menjadi titik balik bagi hubungan mereka saat berada di rumah sakit. Spoiler lainnya menunjukkan saat Dr. Cha yang tampak putus asa dan juga menangis saat melihat In-ho bersama Seung-hee dan juga putri mereka. Seung-hee tampaknya tidak menyerah dengan hubungan terlarangnya dan terus mengejar In-ho untuk menjadi suaminya yang utuh. Kira-kira dapatkah Dr. Cha mempertahankan keluarganya atau menyerah dengan berpisah? Mengingat Dr. Cha sudah berkunjung ke konsultan perpisahan membuat penonton getar-getir akan kelanjutan drama ini. Gimana guys menurut kalian?